So hari ini saya berkongsi satu syabu dan tangkapan satu suspek di bawah Seksyen 39B Akta Dadap Berbahaya 1952. Bertindak atas maklumat aktiviti pengedaran dadah pada 23 Jun 2021 jam lebih kurang 4.30 petang, sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Serdang dan daerah Subang Jaya, Selangor telah melancarkan satu operasi di sekitar kawasan Bandar Puteri Pucung, Selangor. Di dalam operasi tersebut, pihak polis telah menahan seorang lelaki Cina berumur 18 tahun berasal dari Subang Jaya, Selangor. Di sebuah premis syarikat kurier di Bandar Puteri Pucung, Selangor. Bersama sebuah kotak berisi dadah dipercayai jenis syabu. Dadah tersebut disimpan di dalam kotak di mana di bahagian atasnya terdapat dua helai t-shirt berwarna putih di dalam beg plastik berasingan dan di bawahnya terdapat 20 bungkusan bertulis Da Guan Yin yang mengandungi kepulan kristal disyaki dadah jenis syabu. Anggaran berat keseluruhan 20.4 kg. Suspek tersebut ditahan dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 bersangkut Pucung Report 6394/21. Riman terhadap suspek telah diperolehi selama 7 hari sehingga 30 Jun 2021. Suspek ini adalah seorang penganggur dan hasil semakan suspek ini tidak memiliki rekod lampau, namun hasil ujian saringan awal air kencing didapati suspek positif terhadap jenis ketamin. Rampasan, harga pasaran dadah yang berjaya dirampas ini dianggarkan bernilai RM720,000. Turut disita adalah sebuah kereta jenis Honda City di bawah Akta Dadah Berbahaya Penuntutan Harta 1988 untuk siasatan lanjut. Hasil soal siasat awal mendapati suspek tersebut berperanan untuk menghantar barang, parcel atau bungkusan ke destinasi yang diarahkan melalui kurier, di mana ke destinasi yang ingin disampaikan dan seterusnya memasarkan dadah di sekitar negeri tersebut. Bagi kes ini, destinasi yang ingin dipasarkan adalah ke Kota Kinabalu, Sabah. Hasil pemeriksaan alamat tersebut didapati ianya tidak wujud. Pihak polis percaya ia juga merupakan satu taktik bagi mengaburi pihak berkuasa kerana apabila suatu alamat itu tidak wujud, pihak kurier terpaksa menghubungi nombor telefon penerima dan seterusnya penerima tersebut akan mengarahkan barangan tersebut dihantar ke suatu lokasi yang akan diberitahu semula. Kumpulan pengedar ini telah dikesan aktif lebih kurang 5 bulan lalu. Dadah yang dirampas ini dipercayai dapat menampung penggunaan dadah bagi lebih kurang 20,000 orang penagih dadah. Jika sabit kesalahan, suspek boleh dijatuhi hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan hendaklah dikenakan sebatan tidak kurang dari 15 sebatan sekiranya tidak dijatuhi hukuman mati. Pihak masyarakat dialu-alukan untuk terus menyalurkan maklumat kepada pihak polis.